Mbah Gemblung Mang Uhi. Selamat pagi guys, saat ini saya Mbah Gemblung singgah di kantor Polsek Borobudur. Tapi kantornya ini sudah pindah sementara, yang lama lagi dibangun. Wah, nanti kalau sudah jadi pasti gagah kantornya. Seperti beliaunya Bapak Kapolsek. Oh iya. Wah, iya dong. Pak Marsetik, apa kabar? Alhamdulillah Mbah Gemblung, Mbah Gemblung ya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Semua anggota juga sehat. Selalu ya. Itu harapan. Kondisi gimana di Borobudur ya? Aman ya kayaknya ya. Alhamdulillah, insya Allah aman karena masyarakat bersama-sama dengan aparat pemerintah ya, baik itu TNI, Polri ya, selalu menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing ya. Dan perlu diwaspadai, ini adalah musim kemarau ya, jangan sampai terjadi kebakaran di wilayah Borobudur. Nah, kemudian ini masih ada operasi zebra, Mbah Gemblung ya. Mbah Gemblung masih pakai helm. Wah, iya dong, saya itu kan biasanya kalau pagi ke susu nganter anak ya ke sekolah. Wah, kesulitan nggak pakai helm. Sekarang saya disiplin pakai helm. Swear, Pak Kapolsek. Ya, selalu, Pak Gemblung. Iya. Jangan kesusu, nanti kesikut aja. Kalau kesusu enak, Pak Gemblung. Iya. Tapi gini loh, sinergitas antara TNI dan Polri itu saya mengapresiasi. Ketika paskibraka pelatihan untuk tingkat kecamatan Borobudur, wow, itu luar biasa ya. TNI dalam hal ini Koramil 19 Borobudur dan Polsek Borobudur melatih para siswa dan hasilnya jos gandos banget itu. Iyalah, selalulah. Ya kan, zaman-zaman udah zaman demokrasi, kita ya, sama-sama TNI aparat pemerintah, TNI Polri dan aparat lainnya yang terkait, kita tetap selalu solid dalam menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya Mbah Gemblung ya. Tapi satu lagi. Apa? Himbauan untuk masyarakat, kira-kira apa untuk tertib bermasyarakat? Ya, masyarakat terkait dengan situasi ini lagi masih dalam rangka 17-an peringati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, tetap selalu jaga keamanan, ketertiban dan kerukunan yang jelas banget. Itu penting. Kerukunan harus dibina, harus dipupuk terus. Dan kita hidup harus saling menghormati tentunya ya. Oke. Nah itu saja guys ya, ngevlog Mbah Gemblung di kantor Polsek Borobudur untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Mantap. Pesan Gemblung saya, jaga kerukunan, jaga ketertiban, saling menghormati, saling menghargai. Dan ingat, kita hidup bermasyarakat, rakyat harus saling tolong menolong. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam kebangsaan. NKRI. Harga mati.